tentunya. Nah, ini penampakan sampingnya seperti ini. Halo teman-teman, balik lagi di Om Jai Channel. Oke, di video kali ini kita bakal unboxing nih teman-teman. Kita bakal unboxing sepatu nih teman-teman. Kita bakal unboxing sepatu dari SIK Indonesia. Nah, di dalamnya itu gua beli yang namanya UE Comfikas Old School nih teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lihat aja kotaknya teman-teman. Nah, ini orderannya seperti ini. Dia didusin lagi packingannya. Di sini hanya dus aja. Di sini nggak ada apa-apa, cuma dus. Kode barcode-nya ada tulisan 6. Kanan kirinya kosong. Di atasnya kosong dan di bawahnya ada alamat. Dan di sampingnya ada webnya. Ini ada Instagramnya dan Facebooknya teman-teman dan nomor telepon WA. Oke, sekarang kita langsung buka aja teman-teman. Oke, kita langsung buka aja di. Nah, ini dia. Oke, kita buka aja langsung. Cuk. Nah, ini dia produknya teman-teman. Nah, ini gue beli dengan harga segini teman-teman. Diskon 30% dari harga 13 jadi 909. Oke, ini 909 dan ini free shipping teman-teman, gratis dari PT Anugrah SIK Indonesia Sukses. Oke, sekarang kita buka aja. Ini kotaknya ada kosong, nggak ada apa-apa lagi. Jadi di bubble wrap seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita buka lagi teman-teman. Oke, yang gue beli ini resmi dari PT Navia teman-teman. Belinya di SIK Indonesia teman-teman. Oke, ini dia kotaknya. Bagian atasnya seperti ini teman-teman. Bagian samping kanannya seperti ini dan samping kirinya seperti ini. Nah, ini dia produknya teman-teman. Comfikas Old School Navy. Dan di sini ada nama distributornya dari Navia Retail Indonesia. Nah, ini produk resmi teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini box originalnya seperti ini teman-teman. Ini dari depannya. Oke, sekarang kita buka aja langsung. Ini dia ada kertas seperti ini teman, kalkir, kertas kalkir. Oke, warna ajan. Kita dapat silika. Dan ya teman-teman, ini dia sepatunya. Nah, ini penampakan sampingnya seperti ini. Untuk stripnya dia bahannya leather teman-teman. Dan untuk warna biru sky ini dia canvas. Dan untuk bagian ini yang biru navy-nya, ini suede. Sini suede-nya halus banget. Ini suede. Ini bagian belakangnya juga suede, teman-teman. Nah, di sini bedanya sama yang klasik dan pro, dia kayak di model pakai mesin gitu di press, teman-teman. Bukan kayak tempelan gitu lagi di bagian sininya. Ini yang Comfikas, teman-teman. Jadi dia nggak ada bagian tengahnya, nggak kelihatan. Dan dia ada lebihan si outsole-nya nih, lebihan karet outsole-nya nih seperti ini. Dia kalau Comfikas pasti ada lebihannya seperti ini teman. Oke, dia kayak dicetak gitu pakai mesin teman. Nih di bawahnya ada putih-putih seperti ini yang bikin kita empuk.
teman-teman. Untuk bagian bawah soalnya seperti ini, hot soalnya. Untuk tagnya seperti ini, di sini dia halus dan dia konfigas tuh ada karetnya seperti ini teman-teman, ada karetnya ini. Soal dalamnya nggak bisa dicopot gitu kan, bisa dicopot dan dia pasti gambar ya seperti ini, ada titik-titiknya, titik-titik bolong kecil-kecil biar kaki kita nyaman di dalam. Oke, ini bagian dalamnya. Oke, dengan harga 910.000 worth it lah teman-teman, daripada teman-teman bingung nyari yang ori atau susah cari yang ori, mendingan beli di toko-toko resmi fans Indonesia. Ya, ini lagi diskon, mumpung lagi diskon gue sikat aja, lumayan murah, dari 14 dapat jadi 900. Oke, dan di sini udah gak ada apa-apa lagi teman-teman, hanya kertas kalkir. Nah, ini sebelah kanannya ya sama, ini ukuran 8 atau 40,5 teman-teman. Ini gue biasa pakai di Nike 42, di Vans gue pakai 40,5, kalau nggak di Adidas gue pakai 41/3, di Vans gue makainya di ukuran 40,5 atau 40,5. Ini produknya. Oke, ini kita beli yang original teman-teman, biar barangnya awet dibanding kita beli yang KW tapi barangnya nggak awet teman-teman, karena Vans ini dikenal dengan kekuatannya teman-teman. Oke, gitu aja videonya. Oke, sebelum kita konfit, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe untuk bantu perkembangan channel ini. Oke, sampai ketemu di video gua selanjutnya, dadah.